Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau bahas, bukan unboxing sih. Jadi udah gue buka, udah gue tes pakai alat tes voltmeter, bukan pakai discharge baterai yang ngetahuin mAh-nya tuh yang dikuras karannya. Tapi gue cuman pakai voltmeter. Gue beli di Bukalapak. Ini baterai bekas copotan laptop. Gue beli 13 biji, dapat 3 varian warna. Warna hijau toska, hijau toska 4, merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dapat 7, sama ini dapat 2, berarti berapa tuh? 7, 13 ini. Bonus yang satu. Kita lihat kondisinya masih bagus sih, kondisi konektor baterainya bagus, positif. Yang itu juga bagus, sudah gua cek dan yang kali ya sih tadi gua tes. Untuk kondisi body, kondisi bodinya bagus-bagus, cuma nanggal lengket bekas lem gitu. Biasa kalau bekas laptop itu ada bekas solderan. Oh, titik-titik 4 di ini solderan. Ini gua enggak tahu merek apa ini. Tapi kalau yang ini Sanyo. Warna merahnya Sanyo. Ini satu Wintonic. Wintonic tipe baterainya YNR. YNR ini katanya bagus. Life capacity-nya lumayan lama. Dan ini 2019. Wintonic dapat satu. Nah, ini satu lagi nih, nggak tahu warna apa nih. Warna apa, merek apa? Ini sama 2000 mAh, tadi Wintonic juga 2000 mAh. Ini baterai Cina, mereknya kayak ST gitu. Kondisi bagus, udah kelupas sedikit tapi overall oke lah. Voltase udah gue tes tadi, mayoritas tuh 4,5. Ada yang 4,2, di bawah itu nggak ada. Ini belum gue coba semua deh, yang baru gue coba itu tuh Sanyo UR18650A. Kalau di list stabilnya itu 2250 mAh barunya.
cuman ini nggak tahu. Mudah-mudahan masih ya ada 2000-an lah. Lumayan 2000 mahal buat air siang. Kalau buat lampu juga lumayan, buat vape. Buat banget sih. Buat mini drill kalau mau upgrade baterai. Ini recommended banget seller. Seller itu dari Bukalapak, nama tokonya tuh. Nah, tuh nomor handphonenya juga ada. Mungkin kalian yang butuh baterai 18650 yang good seller recommended, bisa hubungin nomor tadi. Untuk perform RC tadi sih gua tes ya sama sih, standar kayak gua trailing test drive sebelumnya. Cuman kan ini kabel baterai ini yang ke ESC dari sini tuh gua rubah pakai AWG agak gede. Jadi agak slow gitu, cuman torsinya dapat. Kalau buat lifetime belum coba, nanti gue mau coba lagi. Ini satunya kalau nggak salah 5000. Ini baterai gocengan kita nggak bisa request gitu, mau warna apa, mau merek apa, kapasitas berapa, ya goceng random. Syukur-syukur dapat kayak gini kan, good quality semua, ternyata sempat fall, dan MH-nya masih stabil. Kalau dilihat visual itu masih bagus. Kalau gue baca-baca kode angkanya itu masih tahun-tahun muda sih kalau buat baterai 2019 kan, 2018, karena lifetime baterai itu 5-7 tahun. Kalau penggunaannya kayak buat laptop apa-apa yang stabil gitu, itu bisa segitu. Cuman nggak tahu kalau buat jalanin motor kan jatuhnya ini menggerak. Kalau buat center itu kan buat power aja kan, stabil, flat, cahaya, handphone juga. Buat vape, nah vape juga lumayan. Kalau buat dinamo gini kayak lebih nyedot power. Tapi lumayan sih, ini bisa bertahan kalau full main di gear itu bisa 2 jaman. Kalau di gaspol gitu, kalau adventure-adventuran kan gas kendor belok. Karena ini pakai 2 dinamo, 1 servo, jatuhnya 3 motor ini. 3 motor pakai 7,5-8 volt. Lumayan nguras. Ya sekian dari gua, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, share, ya subscribe. Ya sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video jam.